ntar lu juga. Oh. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Keluarga Adua Asik tentunya. Jumpa lagi di sini dengan Mama. Alhamdulillah ya sahabat ya. Ini bibit duriannya sudah sebagian besar selesai ditanam. Bibit durian bawor. Nah, ini bibitnya usianya udah 2 tahun. Jadi baru ditanam di sini kurang lebih baru 1 minggu. Tapi kelihatan ya bibitnya itu sehat. Semoga bisa tumbuh subur. Amin. Oh iya sahabat, jadi yang perlu diperhatikan sebelum kita itu menanam durian itu adalah pengairannya. Jangan sampai setelah bibit itu ditanam bingung, nggak ada air untuk nyiram, itu fatal akibatnya. Karena punya mama yang besar-besar, durian lokal yang udah gede, yang sudah segini pohonnya, itu ada yang mati. Karena apa? Karena kurang air. Kemarin ini kan musim kemaraunya luar biasa, panas banget. Sampai-sampai nyiram itu nggak ngatasin. Akhirnya ada yang mati, sedih banget ya. Makanya di sana ujung sana, ya, paling ujung itu Mama siapkan untuk pengairan sumur bor supaya nanti enggak kekurangan untuk airnya ya. Soalnya sekarang ini cuaca enggak menentu ya. Dibanyangi sendiri yang harusnya musim hujan Desember masih jarang. Ini tadi sempat hujan sebentar, udah ini apa? Enggak lebat gitu loh. Nih, tanahnya kan kelihatan lah, nggak sampai kering, nggak sampai basah, masih kering. Ini lahannya bekas sengon ya, jadi nanti PR-nya juga harus dibersihkan. Ini bekas akar-akar sengonnya. Harus tetap semangat ya sahabat ya. Nanti Mama ajakin jalan-jalan ke sana ke bawah, ke pohon durian juga. Waktu itu yang Mama beli dongkelan jumbo, tapi karena mungkin perawatannya Mama yang salah nggak maksimal, akhirnya pertumbuhannya juga kurang bagus. Nanti Mama ajakin lihat ya. Ini sembari Mama bersih-bersih. Saya nanti bisa diangkat sama petugas kebersihannya supaya enak aja ya dipandang. Walaupun kebun itu harus terlihat bersih supaya kita kerasan. Aduh, ternyata duri. Duri, aduh.
Ini baru ditanam seminggu aja, wis kayak gini rumputnya. Ini Mama ajakin jalan-jalan di area bawah. Jadi kalau menurut Mama itu antara bibit yang dari kecil di planter bag sama dongkelan lebih enakan yang dari kecil di planter bag. Ini kurang bagus hasilnya karena emang perawatannya kurang maksimal. Jadi hasilnya kurang memuaskan. Au, 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 au. Hei, ya Allah. Sopur. Sopur. Pak Sopur. Salah. Pak Sadi. Salah celoknya. Ayo, emangnya Pak Sus memplek arek iki. Wong terlalu juga. Oh. Ini air waktu itu konge kambing tapi enggak pernah dipakai nyiram. Ya Allah aku kate delok. Ya macam-macam ini lu semono. Iya. Lagi ya iki. Apa di bados? Nek di buyangan kan. Undurane. Nggih, pokoke ngriki sampean. Mikir piye? Dan bersih rapi. Tuh Pak Sus, ini kurang bersih kayak langsung mencetak tuh. Awas. Anjir. Biar sehat dulu. Mak kocoran apa, mak anu, pak? Hah? Iya, mau dulu. Mau terai. Ini kohe kambing. Betul. Berapa? Lama nih, sana ini. Ditanemin bunga kebunnya biar cantik. Oke, kalau gitu saya tinggal ya, Bu ya. Kemana kamu? Mau panen manggis. Oke, ya wes bikin video ya panen manggisnya ya. Siap. Nanti tinggal makan aja, Ibu. Oke, Mbak Silvi. Aku ditemani ya yangku. Yang. Ya Tuhan. Aduh Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus.
Pak De, bingung Pak De, saya Pak De. Tak jepungi jisek, bingung. Bingung. Oke. Ngarepe pondok oke, Mas. Napa? Ngarepe pondok. Iya, iki ngenteri. Tapi iki sing iki aku semute yo. Tapi sing tengah kae gak ana semute blas. Ya Allah. Besok yang ini tinggal dibersihin. Udah tadi lumayan pembersihannya dapat segini. Jadi kalau sore gitu daripada gabut nganggur itu mama nyabutin rumput-rumput yang kecil-kecil, mau mama kasih tanaman bunga rokok ataupun bunga pukul 9 yang bunganya kecil cantik warna-warni. Ini udah maghrib ya, udah selesai maghrib, jadi waktunya kita pulang dulu ke kampung next time. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya sahabat ya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.